Selamat pagi Malaysia kembali. Hari ini nak cakap apa sebenarnya tak reti. Vanakkam. Baik, Deepavali dan Vatakal. Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Hari ini pastinya hari yang sangat berwarna-warni, ya, berwarna-warni untuk kita. Cantik baju Syahril hari ini. Terima kasih kepada Madras kerana menaja pakaian saya hari ini. Dan juga saya juga hari ini kita ada warna kuning air dan juga pink. Matching. Sama, eh? Okay. Kain ni ke? Tak. Jangan, eh? Okey, baik. Biasanya kalau Pesta Deepavali, inilah antara yang uniknya. Bila kita tengok kolam ni, nak buat ni Balkis, bukan kuda ni Balkis. Tengok, ni daripada beras, eh? Berwarna-warni ni. Jangan usik. Nanti tak jadi dah. Okey, baik. Yang menariknya banyak warna yang digunakan dan masa yang diambil bukan singkat tau. Nak letak sikit-sikit. Baik, ini set kalau kita tengok set yang indah yang kita sebenarnya lupa nak cakap. Kita berada di Angkasa Puri tau, bukan kita berada di Delhi ke di mana. Sekarang kami berada di perkarangan Wisma TV, Angkasa Puri. Dekat tak jauh sebenarnya. Tapi dekorasinya sangat indah. Jom kita ke sana, kita boleh tengok antara dekorasi yang disediakan hari ini. Hati-hati Syaril. Bahaya ni. Silakan Bagis. Okey, baik. Okey, saya ada satu pantun Bagis. Deepavali pun kena pantun. Okey. Minyak kelapa disapu sepadan, menjamah muruku licin sebalan. Amboi. Raikan Deepavali bersama jiran, minoriti, majoriti, bukan penghalang. Wow. Okey, saya jawab tapi saya nak cakap dalam bahasa Tamil. Wow. Okey. Kalau salah, saya tak tahu lah. Vanakkam. Vanakkam Yen Perkis. Yen Inya Nan Pagal Anar Barakum. Yen Inya Deepavali Nal Bartukal. Ha, jawab Syaril. Maksudnya Deepavali Nal Bartukal. Deepavali Nal Bartukal. Penat saya hafal ni, Syaril. So, maksudnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua yang menyambutnya, terutamanya kaum India di Malaysia. Deepavali Nal Bartukal. Deepavali Nal Bartukal. Jadi apa antara aktiviti anda semua hari ini? Maklumlah hari ini Sabtu Ahad kan, hujung minggu cuti. Kalau ada kawan-kawan yang dari kaum India, bolehlah sama-sama berziarahi ataupun berkunjung ke rumah mereka untuk menikmati muruku dan kawan-kawannya. Itu muruku, tapi yang kawan-kawan kita panggil kawan-kawannya. Jadi apa yang menarik di Malaysia ni, tak kisah pun perayaan apa, yang paling bestnya adalah hari terbuka. Tak kisah hari raya, Aidilfitri ke, Deepavali ke, Christmas ke, yang paling best di Malaysia ni sebab kita adakan upacara rumah terbuka. Ya, betul. Kita kalau meruku semua ni kan, ataupun makanan tradisi masyarakat India, memang kita boleh menziarahi, berkunjung ke rumah mereka, boleh merasai, bahkan mereratkan lagi silaturahim. Samalah juga kita selamat pagi Malaysia hari ini, kita buat macam rumah terbuka, kita ada ramai kawan-kawan kita dari kaum India yang akan turut bersama kita pada hari ini. Ini antaranya kita ada rakan-rakan dari AEM Group. Selamat datang. Selamat datang semua, dan juga Encik Siva Kumar Kubusami akan bersama kita selepas sebentar ini. Boleh lambai-lambai sikit. Hai. Lambai tadi Encik Siva Kumar. Mereka lah yang menaja dekorasi kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita akan bersama dengan mereka selepas ini. Okay. Dan selain itu, kita juga akan bersama-sama dengan tetamu khas juga. Antaranya kita ada Acapan. Dan selain itu kita ada Coach Jiganathan yang melatih atlet Paralimpik kita tu. Tak sabar nak jumpa dengan Coach Jiganathan sekejap lagi. Selain itu juga kita ada artis. Rina Nikki. Ini antara yang menarik lah yang akan kita kongsikan. Liana Jasmine pun ada di hujung nanti. Jadi anda semua terus setia bersama kami. Sebelum itu, kita nak ucapkan selamat Hari Deepavali juga kepada rakan-rakan kita di RTM. Tak dilupakan. Yang memang hari ini tak ada. Semuanya hari ini Melayu hari semua. Cuti. Yang kaum India dah bercuti. Kak Kodi, Tawaraj yang tengah tengok kampung kita tu. Selamat Hari Deepavali. Kru kita siapa? Teva dan juga Raj. Abang Kana. Abang Tilik Kumar juga Tilik tak dilupakan. Yeah. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada rakan-rakan setugas saya di Trax FM. Kita ada Double D, kita ada BK, kita ada KG. Happy Deepavali to all of you. Happy Deepavali. Okey, baik. Sama juga seperti apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam peruntusan Deepavali pun. Katanya bersempena dengan sambutan perayaan Deepavali tahun ini, marilah kita eratkan lagi hubungan baik dan juga persefahaman yang telah terjadi antara kita. Datuk Seri Najib sebenarnya turut berkongsi pengalaman sebenarnya. Katanya, saya masih ingat sambutan Deepavali semasa saya kecil lagi, di mana bersama ibu dan ayah kami membuat kunjungan ke rumah sahabat yang beragama Hindu dan menikmati hidangan yang cukup lazat seperti tose, chapati, muruku dan juga lain-lain lagi. Macam Syaril, kenangan Syaril waktu Hari Deepavali apa yang paling menarik? Saya kalau
pengalaman paling menariknya bila dah masuk RTM lah. Masa sekolah dulu tak ramai kawan yang kaum India, tapi bila dah masuk RTM ni memang ramai. Jadi bila kita buat secara langsung dan juga lintas langsung di persekitaran majlis rumah terbuka Malaysia, itu sangat-sangat unik dan juga sangat menarik lah bagi saya. Okey, Syari tanya saya. Okey, apa pengalaman? Macam kalau ramai kawan-kawan. Di Trax FM saya memang mempunyai ramai kawan yang berbangsa India. Tapi yang menariknya kalau di Pavali ni saya suka membeli belah di Little India di Brussels. Dekat situ sebenarnya memang popular one stop center untuk membeli barang-barangan persiapan, terutamanya di Pavali di Little India. Kat situ daripada accessories lah, dari top tutup, makanan, semua boleh dapat kat situ. Wow. Tahun ni sempat pergi tak? Tahun ni sempat. Okey, sebenarnya tak sempat. Tak sempat. Jangan nak tipu. Tak sempat. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sama-sama bawakan kepada anda satu bingkisan yang menarik juga. Sebelum kita nak bersama dengan Cik Siva Kumar seketika nanti, kita ada bingkisan Culture Bliss Langkawi. Ini bersempena dengan musim cuti di Pavali ini. Saya kira lokasi-lokasi menarik di seluruh Malaysia ini akan menjadi tumpuan. Ya, dan bersempena dengan cuti panjang ini, kita bawakan Culture Bliss Langkawi yang menampilkan Langkawi sebagai salah satu destinasi pilihan untuk bercuti. Saya suka Langkawi ni. Okey, jom. Memang siapa tak pernah pergi Langkawi ni rugi sebenarnya. Jom kita ke Langkawi dulu. Saksikan. Bersempena dengan cuti perayaan di Pawali yang disambut oleh kaum India di Malaysia, Langkawi dihujani dengan kemasukan pelancong dari serata pelusuk dunia. Mengambil kesempatan itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia KPK melancarkan program Culture Bliss bagi menghiburkan dan meraikan kemasukan pelancong ke pulau itu. Pulau Legenda yang menjadi lokasi ketiga selepas KLIA dan KLIA 2 itu merupakan satu program strategik di bawah pelan transformasi KPK. Menurut pengarah projek Zubaidah Mokhtar, program yang berkonsepkan Malaysia Truly Asia menampilkan persembahan tarian tradisional Melayu, Cina, India dan etnik Sabah serta Sarawak, memberi gambaran kepada pelancong mengenai kepelbagaian kebudayaan di Malaysia. Kita punya tema Malaysia Truly Asia. Jadi maksudnya Malaysia Truly Asia ni apa yang ada di Malaysia, daripada Perlis hingga ke Sabah, kumpulan-kumpulan kesenian, apa tarikan-tarikan setiap negeri, yang itu kita cuba highlightkan, cuba kita bawa untuk bagi pelancong kalau dia tengok, nanti dia akan macam create curiosity, dia rasa dia nak tengok lebih, jadi dia pergilah kepada negeri itu. Itu tujuan kita, untuk bagi sedikit macam blitz tu, sedikit tarikan tu untuk dia lebih pergi venture more lah on our culture. Culture Bliss Langkawi berlangsung di JT Kuah menampilkan kumpulan muzik asli dan tarian tradisional, selain demonstrasi teh tarik yang merupakan minuman kegemaran rakyat Malaysia. Program itu bertujuan mendekatkan pelancong asing dengan aktiviti kebudayaan Malaysia selain mempromosikan pelbagai produk pelancongan di Langkawi. Di samping itu juga, Culture Bliss Langkawi turut berperanan dalam mempromosikan produk pelancongan yang terdapat di seluruh negara dan dilakukan di lokasi-lokasi awam yang terpilih. Di Langkawi ni uniknya sebab kita buat di JT. Di JT ni dia punya mungkin Langkawi ni sebab dia punya pelancong dia memang khusus untuk datang ke Langkawi. Jadi kita mungkin menggunakan peluang ini untuk bagi tahu kepada pengunjung Langkawi boleh pergi lagi tempat-tempat lain yang ada tarikan yang masing-masingnya lah, yang uniknya juga. Penganjuran program tersebut juga diharap dapat menghidupkan dan mendekatkan seni budaya Malaysia kepada pelancong asing. Para pelancong di JT Kuah dilihat begitu tertarik dengan pelbagai persembahan yang disediakan sejurus mereka tiba di balai ketibaan JT berkenaan. It's very interesting. Actually, I never saw this traditional dance. It's very exciting for me. So I take some picture, I saw that. It's a good experience for me. It's a wonderful feeling. I like it very much. It's a traditional Malay dance. Yes, very nice. I like dancing. I dance at my home in Russia. I dance, and it's a very unusual movement for me, but I like it very much. Pendedahan program seumpama itu juga akan dapat memberi tambah nilai pengalaman kepada pengunjung sekaligus meningkatkan kemasukan pelancong ke Langkawi.
Very, very interesting. There is many, many places here. Like I hear about Mangarov, I hear about Waterproof, and many island here. This is the best island. I think this is in the world best island for me. Yes, I am enjoying all my time here. There is second visit to this island. It is very nice. And people here is very nice too. Culture Bliss bakal menemui Kota Kinabalu Sabah pada bulan November dan lokasi terakhir di Sarawak pada bulan Disember. Laporan Wanu Ashikuman Azmi bersama jurukamera Ahmad Anasri Ibrahim untuk Selamat Pagi Malaysia.